Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Soy Channel. Kali ini saya akan kembali mereview sebuah website yang menurut saya website ini sangat keren. Kenapa keren? Oke, langsung saja kita bahas tentang website ini. Di beranda awal terkait deskripsi itu bahwa website ini sudah membayar para penggunanya 130.051.633. Nah, di sini juga setiap detiknya selalu bertambah. Kemudian, apa sih yang membuat website ini keren? Oke, kita lihat di atas sini. Di sinilah kita bisa mendapatkan poin. Apa saja itu? Nah, nanti kita ketika sudah masuk bisa mendapatkan poin melalui download aplikasi. Kita mendownload aplikasi, nanti di situ kita akan diberi reward. Kemudian ini salah satu yang keren juga, kita bisa menonton video. Kemudian kita bisa menyelesaikan survei. Kemudian kita juga bisa melengkapi penawaran yang disediakan di website ini. Nah, ini yang terakhir yang menurut saya paling keren, bermain game. Loh, kok bermain game keren? Tunggu dulu. Biasanya website-website itu menyediakan game dan kita harus mendownloadnya dulu. Kemudian ketika kita bermain game di situ, kita baru bisa mendapatkan reward. Tetapi berbeda dengan website ini bahwa kita bermain game itu langsung di websitenya. Kita tidak perlu mendownload aplikasi, tetapi kita langsung memainkan game online di situ. Gamenya juga bervariasi, tetapi jangan khawatir, gamenya sangat mudah. Memang game-game yang bahkan anak kecil saja bisa memainkan game-game yang disediakan di website ini. Nah, ini dia tampilan dari beranda awal ketika kita sudah masuk di website ini. Kita lihat di sini bahwa ini adalah bonus awal kita mendapatkan poin. Di sini kita cuma mengisi profil tentang automobil, tentang apa namanya kendaraan kita saja, kita akan dihargai 100 poin. Nah, di sini saya sudah melengkapi pertanyaan ini. Nah, jika kita lihat, saya akan mengedit lagi saja biar teman-teman tahu apa sih yang ditanyakan. Sangat mudah. Cuma ditanyakan, oh, di sini berapa banyak kendaraan yang kamu punya di rumah tanggamu. Nah, di sini saya cuma saya kasih centang saja satu. Nah, di sini cuma dua pertanyaan. Kita save dan continue, kita akan mendapatkan 100 poin. Kita hitung saja sudah berapa di sini untuk bonus awal. Kemudian juga ada bonus nanti ketika kita mengkonfirmasi di email. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita lihat di sini yang tadi di awal bahwa kita bisa mengisi survei. Di sini juga ada survei. Nah, di sini kita menonton video. Kemudian yang saya bilang tadi, di mana kita bisa memainkan game? Sebelum saya melanjutkan pembahasannya, apa sih nama dari website ini? Nah, teman-teman bisa langsung saja searching di Google pencarian dengan kata kunci irazo. Kita klik saja di sini. Nah, di sini yang paling atas ya, irazo.com, silakan klik saja. Nah, nanti kita akan disuruh untuk registrasi. Kita tinggal get started. Nah, karena teman-teman itu belum masuk, maka silahkan jangan login dulu tapi sign up. Nah, untuk joinnya itu sangat mudah. Kita cukup mengisi email, kemudian nama awal kita, nama akhir kita, kemudian kita disuruh mengisi atau membuat sebuah password. Kemudian kita langsung saja create account. Nah, nanti kita otomatis sudah langsung bisa masuk di website ini. Nah, tapi jangan lupa bahwa kita nanti ada disuruh untuk mengkonfirmasi email yang kita gunakan untuk mendaftar tadi. Oke, kita kembali lagi ke website ini, bahwa jika kita akan memainkan game, kita tinggal klik di sini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke game-game yang disediakan oleh website irazo.com tadi. Tadi untuk websitenya sendiri itu kan irazo.com. Kemudian afiliasi gamenya itu irazo.com
arkadiumhoster.com, tapi nanti akan langsung otomatis diarahkan ke sini. Nah, jika kita lihat di sini sangat banyak game-game yang bisa kita mainkan. Nah, game-gamenya juga sangat mudah. Bahkan ini game-game klasik semua yang bahkan kita sudah memainkan sebelumnya pasti. Seperti solitaire dan seterusnya. Di sini juga masih banyak pilihan-pilihan lain terkait dengan game solitaire. Oke, bisa dilihat ya. Untuk macam-macam solitaire saja kita bisa memainkan begini banyak game. Belum tentang game-game yang lain seperti puzzle, kemudian game-game mahjong, candy dan seterusnya. Di sini kan memang jika kita lihat itu game-game yang sudah sangat terkenal. Yang tadi saya katakan bahwa di website ini kita tidak perlu mendownload game-game ini, tetapi kita bisa langsung memainkannya di sini. Kita cek saja salah satu game yang ada di sini. Baiklah, saya akan coba yang Block Camp seumpama ya. Kita klik saja di sini. Oke, kemudian kita akan diarahkan di sini dan kita langsung play now. Kita play saja ya. Oke, loadingnya. Nah, kita langsung bisa memainkan game ini. Ini game-gamenya di sini tergolong game-game klasik. Dan tidak mungkin kita tidak bisa memainkan game-game yang ada di sini. Kita bisa lihat ya, nanti berarti kalau kita bisa memenukan satu baris itu akan hilang sendiri dan seterusnya. Nah, ini contoh saja. Saya akan kembali ke websitenya. Jika kita lihat bahwa di sini riwayat dari poin yang saya dapatkan, nah kebanyakan poin-poin yang saya dapatkan itu dari game-game. Bisa dilihat di sini 21, 17, 20, 15, 17 dan seterusnya itu kebanyakan dari game. Di sini ada penjelasannya. Saya menyelesaikan ball pool dan seterusnya di sini. Ya, saya memainkan banyak game di sini dan mendapatkan poin. Nah, ingat poin di sini itu tergantung teman-teman di dalam memainkan game. Ketika teman-teman bisa memainkan game, bisa memenangkan banyak poin di dalam memainkan game itu, maka poin yang akan kita dapatkan di website ini juga akan semakin bertambah. Seperti itu, semakin banyak level yang kita dapatkan di dalam game itu, maka poin yang kita dapatkan juga akan semakin banyak. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa di website ini kita ketika ingin memainkan game itu tidak perlu mendownload aplikasi game itu, tetapi langsung bermain di website itu. Kemudian bagaimana kita redeem? Kita hanya membutuhkan 3000 poin saja, yang mana tadi kita sudah dibantu di awal kita registrasi dan cuma mengisi tentang profil kita, profil travel atau profil perjalanan, profil rumah tangga, profil kesehatan saja kita sudah diberikan 100 poin di sini masing-masing. Kemudian jika kita lihat poin yang kita dapatkan cuma mengumpulkan 3000 poin saja, kita sudah bisa mendapatkan $5 PayPal. Di sini di website ini untuk penarikan atau redeemnya itu cuma menggunakan PayPal. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun PayPal, silahkan membuat saja akun PayPal. Itu dari saya untuk review dari website irazo.com. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.